Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Cakrahna. Di video kali ini kita baru selesai melaksanakan tasyakuran dan santunan ke adik-adik kita, acara tasyakuran Purna Tugas Tinombala Papua dan acara kenaikan pangkat. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar dan ini kita ada di tempatnya bujangan kalau bisa dibilang pada bujangan. Nah, kita langsung samperi rekan-rekan saya, adik-adik saya, senior saya yang dari pulang tugas dan yang naik pangkat. Lanjut aja di videonya. Acaranya ini gimana? Mudah-mudahan yang Purna Tugas Tinombala sama Purna Tugas Papua semoga diberikan kelancaran, kesuksesan, keselamatan, rezeki, barokah, hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jangan makan dulu, we. Semoga yang Purna Tugas barokah umur, cepat jodoh. Amin. Barin, sambutannya buat yang Purna Tugas. Semoga makin sukses saja. Amin. Makasih. Lanjut makan dulu. Kita lagi makan nih. Izin Danton, ucapan selamat dulu buat yang pulang tugas. Selamat lo yang pulang tugas. Semoga kedepannya kita akan lebih berhasil dan lebih dicintai oleh rakyat. Terima kasih. Oke, makasih Danton. Ini yang namanya Medan kemarin. Ucapan selamat dulu buat yang pulang tugas. Oh, buat yang tugas, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat datang kembali di Batalion Yonif Raider 515 Ugrata Penyudat Cinta ini. Semoga acara ini mendapat hikmat dan manfaat buat yang punya hajat. Semoga tujuannya, mungkin cita-citanya, keinginannya terkabul semuanya. Amin. Karena selama tugas ini kan aman, itu yang paling penting. Aman. Oke, makasih. Nah, satunya ini, mas, namanya siapa mas? Saya belum kenal soalnya. Sekarang kenalan dulu, saya juga belum kenal. Nama siapa soalnya? Nama saya Serda Rizky Aryamanda, asal Serda Aceh. Serda Rizky ya, oh Aceh. Oh, dari Aceh nih kawan. Iya. Semoga Kompi B semakin akur lagi, semakin kompak dan selalu semangat. Itu aja. Oke, makasih. Terus ada lagi rekan saya satunya. Mas, nama siapa? Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sersando Angga Saputra, asal Makassar. Makassar ya? Oke, Makassar. Untuk Kompi B, pokoknya tetap semangat dan selalu mengubahkan. Semoga Kompi B tetap jaya. Oke, makasih. Rekan saya ini. Dari mana? Madura. Sudah bang. Apa namanya? Ucapan selamat dulu buat yang Purna Tugas. Selamat untuk yang Purna Tugas kembali utuh.
Semoga kedepannya Kompi Beruang makin jaya. Oke, makasih. Oh, ini ada juga yang punya channel Geo Panzer, kemarin yang ada di Pokoknya Jambu Hijau yang kos-kos itu. Nah, ini ada abang saya ini. Bang, ucapan buat yang purna tugas dulu. Ucapan buat yang purna tugas, saya ucapkan selamat datang di Unit 515. Semoga makin sukses, diberikan kemudahan. Oh boyo. Amin. Amin amin. Oh ini ada dan baraknya ini. Bagus. Ucapan selamat dulu buat yang purna tugas. Terima kasih kehadirannya buat saudara-saudara semua. Semoga Kompi B semakin jaya, yang purna tugas Tinombala Papua sama kenaikan pangkat, semoga tambah berkah. Amin. Beruang jaya. Ini adik saya ini rumahnya Sragen-Sragennya mana, Bos? Sragen Cemeng Sabu Macan. Sabu Macan. Sragen. Oke, ini adik saya rumahnya Sragen daerah Sabu Macan. Siap. Dari bahasa Sragennya Jam Liju yang mungkin daerahnya dekat sama daerah Sabu Macan, Sabu Macan. Alhabis. Ucapan selamat dulu buat yang purna tugas. Purna tugas. Purna tugas Tinombala, purna tugas Papua sama kenaikan pangkat. Kedepannya semakin jaya. Oke, makasih yo. Mantap seru. Saya. Kalika sudah. Orang Tuban. Ronggol yang punya Ronggolawe. Semoga yang pulang tugas Papua Poso selalu diberi berkah umur, banyak rezeki dan sukses. Jaya selalu Posrat. Amin. Makasih yo. Oke, tos dulu. Ini ada adik saya Robin. Siap dari Banyuwangi. Kamu tugas apa? Kamu tugas dari? Siap dari Papua. Wah, oke. Selamat Jo. Siap. Sama-sama. Ini adik saya juga. Dari mana, Kak? Saya asal dari Malang. Malang. Bambin tugas mana, Bambin? Selamat Jo. Kamu tugas Jo. Siap, Bang. Terima kasih, Bang. Om, apa mau ucapan selamat dulu buat yang purna tugas? Selamat buat yang purna tugas pulang dari Papua. Semoga Kompi Beruang ini pada saat melaksanakan tugas di mana pun berada, semoga diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap kompak selalu. Cakra. Oke, makasih. Tos dulu. Bang, makasih. Tolong. Ucapan selamat dulu buat yang purna tugas. Semoga semakin sukses. Cuti nanti pulang ketemu keluarga. Sehat-sehat selalu. Oke, makasih. Oke, ada timnya Jambul Jauh, Mas. Dari mana barusan? Tiduran. Ucapan selamat dulu buat yang purna tugas. Selamat gabung kembali ke home base, dan yang utama selamat atas keberhasilan selama di penugasan, atas perlindungan kesehatan keselamatan selama di penugasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kedepannya satuan ini lebih baik lagi, dan yang paling utama yang bujangan semoga cepat menemukan jodohnya. Amin. Tolong biar kita jodohnya ya. Amin. Oh, ini ada terus lowang ini. Terus ini ada juga ini abang-abang yang di Berak. Amin. Kenal dulu dari mana, Mas Agus? Dari Sragen, Jawa Tengah. Ucapan apa ya? Ucapan selamat dulu buat yang purna tugas. Selamat datang kembali buat yang Satgas Papua. Nah, terus semoga atas keberhasilan ini bisa buat ilmu dan bekal di masa depan. Oke, itu aja. Ucapan ini dulu, apa namanya? Selamat tahun baru dulu. Selamat tahun baru buat masyarakat Indonesia. Semoga Indonesia semakin baik dan maju. Oke, harapan dan doanya di tahun ini, tahun 2020. Harapan saya semoga lebih baik dan didekatkan dengan jodoh. Amin. Oh, ini bagi yang pengen nyari jodoh nih, Mas Agus yang anggur. Dan ini ada abang saya yang dari Bogor, Bang ya? Oh iya. Dari Bogor, Nabi Besar Medan Bogor. Bang, minta apa namanya? Hah? Ucapan selamat dulu buat yang purna tugas, Bang. Saya ucapkan selamat untuk yang pulang tugas. Alhamdulillah sehat semuanya, selamat. Semoga kedepannya lebih-lebih lagi semangatnya, lebih lagi menguas diri, waspada. Walaupun kita sekarang ini banyak tugas di mana aja, tetap kita harus waspada, tetap semangat. Oke, makasih Bang. Oke, makasih Bang ya. Terima kasih. Terus ini ada juga. Coach dari mana, Coach? Siap, Madura.
Nah, ini apa namanya? Ordernya mana? Siap, Sumnop. Oke, kan belum kurang tugas selamat ya? Siap, selamat. Doa dan harapannya di tahun 2020 apa? Ya, semoga di tahun 2020 lebih jaya dan sehat selalu. Gak pengen dapat jodoh? Jodoh ada sudah yang ngatur. Oh sudah ada. Sudah ada yang ngatur apa sudah ada? Sudah ada yang ngatur. Oh, oke, makasih ya. Oke. Oh ini ada deh. Perkenalan namanya Pak Kris. Siap. Perkenalan namanya Pak Kris. Siap, izin namanya Dwi Mahputra Dakers. Dwi Mahputra dari? Siap, izin dari Bali. Dari Bali, oke. Harapan dan doanya di tahun 2020 apa? Semoga di tahun 2020 ini untuk pribadi dulu, semoga semakin sukses ya. Semakin memberikan kesehatan, umur panjang. Dan untuk Kompi Beruang, semakin sukses dan jaya selalu. Dan semakin kompak Beruang. Untuk jodoh gimana? Jodohnya sudah ada. Oh sudah ada. Oke, makasih. Ini ada rekan saya namanya Eri. Eri, dari mana Eri? Iya Bu. Dari mana? Dari Blora, Jawa Tengah. Kamu pulang tepat dari Papua? Dari Papua Pak. Oke, selamat ya. Selamat, iya. Terima kasih. Ini tadi sudah kamu nongol, terus lolohan. Dari Islandia. Hei, kamu dari mana Ed? Saya dari Lombok. Kebetulan saya juga baru pulang dari Lebanon. Terima kasih dan syukurannya. Terima kasih sudah doanya ya. Hei, ucapan selamat dulu buat yang pernah tugas. Yang pernah tugas, semoga kedepannya lebih apa namanya, lebih sehat sentosa. Terus kalau punya rezeki bagi-bagi dulu sama rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Oke, makasih. Sudah ini ada adik saya. Kamu dari mana yuk? Siap, saya dari Medan. Medannya mana? Medannya di Binjai. Kemarin pernah tugas Papua yuk? Siap, betul. Baru pulang kemarin. Siap. Oke, selamat yuk. Siap, terima kasih. Terus ini sudah ada Alawis mana Pak Al? Pak. FF, oh moba. Ini siapa tadi? Ini ada, ini dari Rola yang dari Tanikwell. Terus, Pak, ucapan dulu buat yang pernah tugas. Selamat buat yang pernah tugas, yang dari Papua dan dari Tinombala. Semoga kedepannya makin sukses, semoga lancar rezekinya dan barokah. Amin. Terus dulu. Dan kebetulan di belakang saya ada rekan saya juga. Namanya siapa, Andi? Pernah dulu. Kenalkan, nama saya Andik Pak. Dari mana? Dari Madiun. Oke, harapan, doa dan harapannya di tahun 2020 apa nih? Harapan 2020 semoga lebih baik lagi. Yo. Terus dapat jodoh. Bujangan rata-rata dapat kerja berjumpa ya. Oke, dan saya akhiri video vlognya Jambul Ijo, video tasyakuran purna tugas dan acara kenaikan pangkat. Ya, semoga video ini apa bisa menghibur dan bisa memberi pesan-pesan positif buat kita semuanya. Lakukan yang terbaik dan tetap semangat, do the best, Cakra. Pergikan kembali jauh dekat lagi, larikan berhenti kau mentok di hati karena kau tetap cinta dan lagi karena hati ini milik kau sendiri. Sudah sejanji tak ingkar lagi, sulama pergi pasti akan kembali. Jaga rasa tetap sayang ke satu, jaga hati saya yakinkan kau mampu. Jaga cerita hati sapinta, bawa kembali sab cinta for dia. Cuma for dia. Jaga rasa